Yo guys, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di like video ini biar kalian dapat jodoh kayak gue. Let's go dulu, langsung aja masuk ke videonya. Suaranya menuju ke dalam. Apakah ini tempatnya, Zero? Villian Tower. Bukannya di sini nggak pernah ada apa-apa ya? Jika memang suara itu memandu kita ke tempat ini, berarti tempat inilah senjata itu jatuh. Ah, yaudahlah, kita masuk. Kita cari di atas sana. Gue yakin ada di sana. Kita naik atas. Gue yakin dia ada di sana. Tunggu, jangan naik, woi. Bukan di atas tempatnya, tapi di bawah sini. Tulisan apa ini? Ini adalah tulisan atau segel dari cahaya. Jika kita berhasil membacakan tulisan ini, gua yakin di bawah sanalah senjata itu berada. Nah, kenapa nggak coba dihancurin aja? Nggak bisa? Tempat ini kayaknya tempat suci dan lu lakuin tuh nggak bakal mungkin bisa. Dari tulisan ini, gue nggak paham. Bagaimana dengan lu, Zero? Gue juga nggak paham tentang tulisan ini. Karena ini adalah tulisan cahaya. Hanya orang yang berpengetahuan lah yang bisa membuka atau membaca tulisan ini. Ngapain lu di sini kan? Gue denger kalian butuh bantuan. Enggak perlu. Ngapain lu di sini? Lebih baik lu pergi dari sini atau lu kita tebas langsung di tempat ini. Sabar, Zero. Gue kenal sama orang ini. Dia itu si ikan. Ikan? Nggak peduli gue, mau dia ikan, mau dia siapa. Lu sekali lagi gue ingetin. Lu mau pergi atau lu gue yang nebas di sini? Reveal. Apakah dia tidak tahu kalau aku pernah kerja sama sama Ragnar? Iya, benar Zero. Dia adalah orang yang pernah bekerja sama dengan Ragnarok. Karena dia adalah salah satu orang yang memberi informasi banyak ke Ubi. Itu benar, Gempita. Iya benar. Dia memang pernah bekerja sama dengan Ubi. Dan dia juga sempat dipercaya oleh Ubi. Kita nggak punya banyak waktu di sini. Jika memang terlalu lama, aku yakin aliansi bakal datang ke tempat ini segera. Itu benar, Zero. Inilah satu-satunya jalan kita untuk masuk ke bawah sana. Riviel. Jika memang nantinya ada sesuatu atau ada apa-apa dengan tempat ini atau orang itu, gue gak mau, gue berdebat dengan Ubi. Dan lu yang harus bertanggung jawab. Tunggu, Rivel. Apa lu yakin dengan dia? Gue yakin. Karena gue udah kenal dia dari lama. Oke, jika itu keputusan lu. Intinya, mau gimana pun, jika memang dia dipercaya oleh Ubi, gue kali ini mendengar lu. Ya udah. Saya aku udah mulai untuk baca dan memecahin kodenya. Silakan ikan. Ya, nah. Gimana caranya lu bisa membaca tulisan itu dan membuka pintunya? Jawab gua, apakah lu bagian dari Noya? Bukan. Aku dapetin pengetahuannya dari Villian Tower yang dimana ada banyak bukunya. Termasuk sejarah dunia ini, dan aku menemukan satu buku yang menceritakan tentang cahaya. Bukan. Aku dapetin pengetahuannya dari Villian Tower yang dimana ada banyak bukunya. Termasuk sejarah dunia ini, dan aku menemukan satu buku yang menceritakan tentang cahaya. Tempat dimana informasi totem itu bisa digunakan? Bener. Yaudah, masukkan pedangnya lagi. Kita gak perlu lama lagi. Turun sekarang. Thank you.
Sudah pasti nih tempatnya, Zero. Ini akan membawa informasi yang baik untuk para Ragnarok, bahwa kita berhasil mendapatkan senjata cahaya yang jatuh. Kode cahaya lagi untuk membuka pintu selanjutnya. Ikan, silakan pecahkan kode selanjutnya. Sampai lu bertindak mencurigakan, gue pastikan lu gak akan selamat keluar dari tempat ini. Ah, sial! Kenapa banyak sekali pintu di dalam sini? Pasti di balik pintu ini. Cepatlah, Ikan! Pecahkan kode ini! Sial! Emet, Gis. Akhirnya! Akhirnya kita berhasil mendapatkannya, Zero! Lihat! Tunggu sabar. Emang kita berhasil mendapatkannya dan kita sudah mendekat sedekat ini. Tapi Gembita, tempat ini masih dilindungi oleh cahaya atau disebut disegel. Ah! Bentar. Gua ada ide. Ikan menjauh dari tempat ini. Gembita, lo berdiri di bagian belakang. Zero, di bagian kanan. Dan kita menggunakan kekuatan kegelapan untuk sama-sama ngancurin ini. Eh, Ikan, kau mundur sana. Wah. Yal, keras sekali ini. Ikan, apakah ada ritual lagi untuk buka segel ini? Ya, ada. Ini kenapa ada gold block di setiap sisinya? Ya, lu lihat. Ya, apa ini maksudnya? Hei, Ikan, apa maksudnya ini? Ikan, apakah ada ritual lain untuk membuka segel ini? Ya, ada. Zero, Gembita, sini sebentar. Ini adalah satu-satunya cara untuk kita mendapatkannya. Kita emang masih butuh dia buat dapetin senjata itu. Bagaimana nih, Zero? Gue percaya ini ke reveal. Tapi jika suatunya terjadi atau apapun dia melakukan sesuatu hal yang tidak kita duga, lu yang harus bertanggung jawab. Intinya gitu aja. Reveal, apa lu yakin ini hanya satu-satunya cara agar kita bisa mendapatkan senjata itu? Gue yakin, Gembita. Tadi kita udah nyoba untuk menggunakan ketiga kekuatan kegelapan bersamaan dan tidak terjadi apapun. Mungkin memang satu-satunya cara adalah melalui Ikan. Jika kita berhasil membuka segel ini, kita langsung bunuh orang itu. Tapi satu lagi, kalau ini sampai gagal, lu adalah orang yang sangat bertanggung jawab dengan ini semua, Rivial. Mengerti? Ikan, apa yang harus kita lakukan di sini? Dari inskripsi yang kubaca, kalian harus berdiri masing-masing di atas gold block itu. Dan aku akan melakukan ritualnya. Fomsark. Ah! Sial! Ikan! Ikan. Bagaimana ini? Kejar dia ke depan. Ke depan. Cepat. Zero. Itu dia. Ikan! Mati kau. Sial! 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 Reveal. Lihat apa yang terjadi. Hah? Gua gak mau tahu.
Setelah dari tempat ini, lu menghadap ke Ubi dan lu jelasin semuanya. Walaupun lu di tangan tekanannya si Ubi, lu harus bertanggung jawab. Apa maksud lu seperti ini, Rivial? Apa jangan-jangan lu bekerja sama dengan dia? Hah? Nggak ada gua bekerja sama-sama si Ikan. Tapi lihat apa yang terjadi di sini. Kita seperti orang tolol, tau nggak? Gua juga nggak tahu kalau misalnya si Ikan bakal ngejebak kita. Ya? Itu tadi hanya satu-satunya jalan kita bisa dapetin senjata itu. Nggak ada lagi. Udah gua bilang, Gempita. Gua tadi ada keraguan ketika Ikan itu datang. Lihat kan apa yang terjadi. Lu yang bertanggung jawab atas ini semua, Rivial. Gua nggak mau sampai berurusan harus berurusan sama Ubi. Ngerti, Rivial? Ya udah, Gempita. Nggak ada gunanya juga ngebacotin dia di sini. Yang penting kita bawa dia, kita hadapkan dia ke Ubi. Kita coba cek terlebih dahulu tempat para aliansi ditahan. Apakah mereka masih di sana atau tidak? Ayo. Hah, sial. Sial. Nggak, lu... Ya, Rivial, lu harus jelasin ke Ubi. Lu harus jelasin ke Ubi ini. Dan yang lainnya untuk masalah ini. Ya, yeah. Oke. Gua angkat tangan untuk masalah ini. Shit, men. Gimana apa? Tadi kalian pada? Rivial, jelasin. Jelasin. Enggak, beneran itu beneran senjata. Yang tadi bunyi itu beneran senjata cahaya atau bohongan atau gimana? Iya, itu beneran senjata, Ubi. Beneran senjata cahaya turun. Oh, mungkin yeah. Oh, mungkin ini kali karena tadi Kaira turun kali. Ya, atau gimana itu? Itu maksudnya? Beneran senjata, Ubi. Tadi, woi, kita jelasin dari POV. Kalian dulu dah, abis itu ya, kita. Iya, kalian dulu, kalian ceritain full apa yang terjadi. Jangan kalian. Rivial, lu ceritain semuanya. Nah, lu jelasin apa yang terjadi. Lu jelasin apa yang terjadi. Hah. Jadi itu tadi beneran senjata, Ubi. Tapi kita gagal untuk mendapatkannya. Hah? Kok bisa? Lebih tepatnya, kita berarti gak dapat apa-apa sama sekali dong ini? Bentar. Lebih tepatnya karena kesalahan gua. Lu ngapain? Intinya adalah yang ngambil senjata itu merangkap kita. Kita gak tahu apa-apa. Tapi yang awalnya kalian bisa bikin kita yang keperangkap siapa? Kalian bertiga keperangkap barengan atau lu doang? Jadi gini, bertiga. Jadi gini, biar gue jelasin. Jadi awalnya gini, gue bisa jelasin. Enggak. Jadi intinya adalah awalnya kita nggak percaya kalau kita harus bantuin si Ikan untuk ambil senjatanya. Oh, jadi Ikan yang dapat senjata ya sekarang? Iya, Ubi. Jadi sekarang Ikan juga pemegang salah satu senjata kayak mereka? Iya. Enggak, ini kenapa kalian bisa keperangkap? Kan ada zero way, lu gak bisa baca perangkap. Enggak, makanya biar gue jelasin dulu, Bi. Jadi intinya tadi itu tempatnya kita diminta sama si Ikan untuk ngebantu ngambil senjatanya. Karena memang ada 3 kunci yang harus dibuka dan masing-masing dari kita yang disuruh untuk injek kuncinya. Awalnya Zero sama Gempita gak percaya. Kita menolak. Tapi karena gue yang bisa kukatakan terlalu percaya sama si Ikan, akhirnya kita nginjek kuncinya. Wah. Dan ternyata kita terperangkap. Bodoh kau, Rivial. Di sini jadi kita ini yang dipercayain senjata sama Ubi. Tapi gini, Ubi, secara nggak langsung kita juga nggak bisa memecahkan clue di tempat itu. Bukan begitu, Zero? Ya, karena itu kayak ada lambang-lambang cahaya. Ya. Dan entah kenapa si Ikan itu punya knowledge tentang hal itu. Jadi mau gak mau kita terpaksa juga, gak ada jalan lain untuk mengecahkan itu. Misalnya itu tulisan kegelapan, gue masih bisa baca. Masalah itu tulisan cahaya. Ya. Dan di terakhir-terakhir ya itu gue udah gak percaya sama si Ikan. Jadi tadi ada berapa tahap sih kita lewatin? Kalau gak salah 3 ya. 3 ya? 3 atau 3. Berapa? Iya, 3. Nah, yang ngebuat percaya ini deh gitu. Yeah. Bayangin. Entah gue mau naik itu Ikan sendiri. Enggak ada teman-teman ya? Enggak ada. Pada sendiri. Di sini. Nah, gue mau naik. Kalian ngerasa bodoh gak? Kalian 3 Ragnarok. Gak bisa ngelawan satu manusia. Sebenarnya bukan kita kalah sih, Ubi. Sedangkan kita di sini.
4 Ragnarok berhasil terus membunuh Noya. Iya. Kalau misalnya lu bilang kita bodoh, apa yang terjadi di sini? Hah? Katanya ada senjata baru yang turun juga. Mana? Kalian tahu kan, kita awalnya bikin perangkap ini buat apa? Kenapa kita nge-trap orang? Tahu. Untuk memanggil Noya turun. Yeah. Bener kan? Karena yeah, kalau Noya turun, yeah, dan gue berhasil membunuh Noya, air mata Dewi itu akan turun dan jatuh. Apakah dia turun? Yes. Dia turun ke sini. Turun tadi, rame. Terus? Ada aliansi juga semua. Kirman mati. Awan mati. Banyak yang mati. Pemegang senjata banyak yang mati. Kaira gak mati. Kaira tadi dia berhasil kabur. Dia ngedash-dash. Siapa yang ngejar? Ya itu gua, kenapa? Lu mau marahin gua? Intinya lu gak bisa ngejar kan? Bukan gua gak bisa ngejar, itu kejar di nether. Di belakang juga dia dibantuin, gua ditembak-tembakin jatuh. Ya udah. Lu mau apa? Ya tapi sama apa? Aja. Awan mati. Kirman mati. Ya kalau misalnya ada kita di sini juga mereka mati semua kok. Bener gak Gembita? Betul. Ya udah, bunuh ikan. Lu gak tau situasinya, Ubi. Atau. Ya lu juga gak tau situasinya di sini. Ya lu gak bisa salahin itu. Kenapa lu bilang kita bodoh? Apa bedanya sama kalian yang di sini? Sekarang gini, gua aja tau ya. Noya turun, Noya mati. Mati dia di sini. Terus ada apa pecahannya? Jatuh air matanya dia. Hah? Siapa masalahnya yang ngebunuh dia? Jatuh nih. Itu Ender Pearl. Siapa yang bunuh dia? Ya udah. Salah siapa? Siapa yang bodoh? Kenapa ketika Noya turun yang ngebunuh malah si Megura? Gua di depan Noya, gua lagi ulti, gua lagi geprek-geprek dia. Terus siapa yang ngebunuh terakhir? Megura kan? Coba kalau misalnya Ubi yang bunuh, sama aja lu juga Megura, lu sama bodohnya. Coba kalau misalnya Ubi yang bunuh, kita dapat air matanya. Tapi mana hasilnya? Nggak ada kan? Aku juga mana tahu, bodoh. Di situ mana ada kita milih-milih musuh. Serang-serang lah. Tugas kita pertama apa buat jebakan ini? Ya lu kalau misalnya di sini, apakah lu akan milih-milih musuh juga? Iya, lu juga nggak tahu situasi. Gua pasti bakal lepasin Noya untuk si Ubi. Gua pasti bakal fokus yang lain. Berarti kalau misalkan Ubi kenapa-napa, terus dia mati, gua nggak ngebantu. Nggak. Lu salah percaya sama Ubi. Maksud lu apa? Maksud lu apa? Bilang Ubi mati? Gua apa sih? Berantem ribut mulu. Udah, lu pada gagal, udah kita semua juga gagal di sini. Saling salahan, salahin dia. Apa gunanya? Oh, salah dia, turun tuh. Air mata Dewi turun. Enggak kan? Daripada kita bacot-bacot kayak gini terus, mending kita siapin next-nya kita harus gimana. Mereka ada dapat 2 senjata baru sekarang. Sekarang gini, mereka berarti ada 6 senjata. Gua enggak mau dibahas tempat terbuka ini. Gua mau di tempat kita. Yaudah kita balik. Ayo.